Narkoba. Apa sih narkoba itu? Narkoba adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan, dan perilaku seseorang. Bagaimana cara mencegahnya? Diskusikan bahaya narkoba pada anak, komunikasi yang baik dapat memudahkan orang tua berdiskusi secara terbuka dengan anak. Ajari anak untuk berani mengatakan, tidak, saat ditawarkan hal-hal buruk oleh teman-temannya. Atasi gangguan mental yang membuat anak mengonsumsi narkoba, jika perlu, ajak ia ke psikolog untuk mendapatkan bantuan langsung dari ahlinya. Menciptakan peraturan yang ketat dan tegas, larang anak untuk pergi ke acara yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Cobalah untuk berkenalan dengan teman-teman anak Anda, anak bisa terjerumus untuk menggunakan narkoba akibat dorongan dari teman-temannya. Ketahuilah aktivitas anak di luar rumah. Cari tahu di mana anak sering bermain bersama teman-temannya. Selalu aktif untuk menghubungi anak saat mereka berada di luar rumah. Perbaiki persepsi anak terkait narkoba. Ada kalanya anak-anak beranggapan bahwa beberapa jenis narkoba dianggap tidak berbahaya.